capek abis belajar, banyak ujian. Mau hibernasi dulu ah. Eh, tapi kan kita bukan beruang. Masa mau ikut-ikutan hibernasi? Sobat Sabi pasti tahu kan kalau beruang biasanya hibernasi. Tapi kenapa ya beruang hibernasi? Sebentar kita jelasin. Hibernasi adalah cara adaptasi hewan saat musim dingin. Beruang adalah salah satu hewan yang melakukan hibernasi untuk bertahan hidup waktu nggak ada sumber makanan. Saat masuk musim dingin, beruang akan meninggalkan lingkungannya untuk tertidur hingga musim semi tiba. Hibernasi juga jadi salah satu cara menghemat energi waktu nggak bisa pergi berburu di musim dingin. Soalnya, kalau musim dingin, banyak tumbuhan yang nggak bisa tumbuh dengan baik dan hewan lain juga sulit diburu. Makanya, untuk menghemat kalori, beruang berhibernasi. Tapi sebenarnya beruang tidak berhibernasi sepenuhnya. Beruang hanya hibernasi ringan, yaitu penurunan suhu tubuh menjadi 10 derajat Celcius dari suhu normalnya sekitar 37 derajat Celcius. Semakin rendah suhu tubuhnya, jadi semakin sedikit cadangan makanan yang harus digunakan tubuh untuk bertahan hidup. Nah, beruang melakukan hibernasi ringan supaya bisa tetap siaga untuk bereaksi saat bahaya atau ada ancaman. Beruang juga kadang-kadang bangun buat memperbaiki posisi tidurnya. Beruang betina yang melahirkan saat musim dingin juga sesekali bangun karena harus selalu siap untuk mengurus bayi mereka. Ketika masa hibernasi tidak ada makanan yang masuk, maka beruang akan memecah lemak dan protein dalam tubuhnya yang menyebabkan berat badannya turun hingga 20%. Metabolisme beruang juga akan melambat hingga 60%, karena ia hanya akan menggunakan protein dari jaringan otot yang dipecah. Tapi nggak semua beruang hibernasi loh, seperti beruang kutub yang udah terbiasa dengan lingkungan bersuhu dingin. Biasanya yang hibernasi itu hanya beruang coklat dan beruang hitam. Jadi, beruang hibernasi supaya bisa bertahan hidup saat musim dingin ya, Sobat Sabi. Sekarang sudah jelas kan? Kalau Sobat Sabi mau belajar lebih lanjut, download aja aplikasi Saya Bisa. Hydra merupakan hewan yang berpotensi hidup selamanya. Hydra dikatakan sebagai hewan yang tidak menua karena memiliki kemampuan regenerasi yang wow banget. Di sisi lain, ada hewan yang hidupnya sebentar banget loh, Sobat Sabi.